Oke, sudah terlihat Tita, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu dan teman-teman semua, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil presentasi kami terkait kasus 1 di minggu lalu, yaitu kasus tuberkulosis dan chronic kidney disease atau CKD. Anggota kelompok 2 ada Ayu Amelia Putri, Melisa Putri, Dinda Tita Karika, Hafizatu Akrami, dan Putri Maimona. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah tahu kasus kemarin, jadi ini kami memaparkan gambaran dari kasus kemarin. Kita lanjut aja ke informasi terkait kasus ini. Yang pertama ada identitas pasien dan informasi admisi. Jadi jenis kelamin pasien yang di kasus ini itu perempuan, usianya 35 tahun, tanggal masuk rumah sakitnya tidak dijelaskan dalam kasus. Kemudian terkait pengumpulan data dan informasi, keluhan utama pasien itu yang pertama batuk berdahak disertai dengan darah sudah 3 minggu yang lalu, kemudian disertai nyeri dada, sesak napas, pas demam dan berkeringat di malam hari. Kemudian pasien juga mengalami penurunan nafsu makan dan karena mengalami penurunan nafsu makan ini, tentu berat badan pasien juga turun. Terkait riwayat sosial dan kebiasaan, ternyata pasien ini memiliki kebiasaan merokok. Untuk riwayat pengobatannya sudah diterima 4 pengobatan yaitu CaCO3 dengan rute per oral 3 kali sehari. Furosemid rute per oral 1x40 mg per tablet, hepatoprotektor rute per oral 3x1 tablet, kemudian kata Kalitek sachet rute per oral 2x1 sachet. Nah, untuk riwayat penyakit terdahulu ternyata pasien ini juga pernah mengalami CKD. Selanjutnya, hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Hasil pemeriksaan fisik ada parameter, ada suhu, denyut nadi, laju nafas, tinggi badan, dan berat badan. Untuk hasilnya, suhu 38,6 derajat Celcius, sedangkan nilai normalnya adalah 36,1 sampai 37,2 derajat Celcius, di mana itu di atas nilai normal. Selanjutnya, denyut nadi 80 kali per menit, nilai normalnya 60 sampai 100 kali per menit normal, laju nafasnya 20 kali per menit, sedangkan nilai normalnya 12 sampai 20 kali per menit juga normal. Untuk tinggi badannya 150 cm dan berat badannya 55 kg. Untuk hasil pemeriksaan penunjangnya ada tekanan darah, hasilnya 140/90 mmHg, nilai normalnya 120/70 mmHg. Di mana tekanan darahnya tinggi. Ada kreatinin serum 17,56, sedangkan nilai normalnya 0,5 sampai 1,1 mg per dl. Yang mana kreatinin serumnya tidak normal. Lalu ada GCS, hasilnya 456, sedangkan nilai normalnya juga 456. Yang mana GCS-nya normal. Selanjutnya, terkait penyelesaian masalah atau soal berdasarkan kasus, yang pertama, klasifikasi penyakit gangguan ginjal pasien, perhitungan CRCL menggunakan persamaan Cockcroft-Gault untuk penentuan stadium chronic kidney disease, penyesuaian dosis TB terhadap stadium CKD yang dialami pasien, interaksi obat yang mungkin terjadi dari terapi CKD dengan terapi TB atau tuberkulosis, dan edukasi untuk pasien.
Selanjutnya, penyelesaian masalah. Yang pertama, klasifikasi dari penyakit gangguan ginjal pasien ini yaitu berdasarkan kasus termasuk ke dalam gangguan ginjal kronik yaitu stadium 5 dikarenakan kadar CRCL yang ditemukan berdasarkan rumus Cockcroft Gaul didapatkan hasil 3,88 mililiter per menit, di mana CRCL yang kecil dari 10 ini termasuk ke dalam stadium 5, maka dikategorikan pada klasifikasi gagal ginjal kronik stadium 5. Kemudian yang kedua untuk perhitungan dari CRCL-nya berdasarkan persamaan Cockcroft-Gault, yaitu kalau untuk berdasarkan kasus, karena pasien seorang perempuan, maka dikalikan dengan 0,85 dikali 140 dikurang usia dikali berat badan kemudian dibagi dengan 72 dikali serum kreatinin didapatkan hasil 3,88 mililiter per menit. Kesimpulannya, karena CRCL kecil dari 10 maka termasuk dalam klasifikasi gagal ginjal kronik atau stadium 5. Selanjutnya yang nomor 3, penyesuaian dosis TB terhadap stadium CKD yang dialami pasien, yaitu pengobatan TB yang dianjurkan adalah yang pertama isoniazid 300 mg sekali sehari per 15 mg per kilogram berat badan maksimal 900 mg 3 kali per minggu. Yang kedua rifampisin 600 mg sekali sehari. Yang ketiga pirazinamide 25-35 mg per kilogram per dosis 3 kali per minggu atau tidak untuk setiap hari. 4. Etambutol 15-25 mg per kilogram per dosis 3 kali per minggu maksimal 2,5 gram untuk tidak setiap hari. Penyelesaian yang keempat, interaksi obat yang mungkin terjadi dari terapi CKD dengan terapi TB. Yang pertama, rifampisin dengan isoniazid. Rifampisin meningkatkan toksisitas dari isoniazid dengan meningkatnya metabolisme. Yang kedua, rifampisin dengan pirazinamid. Keduanya meningkatkan toksisitas satu sama lain dengan farmakodinamik sinergis. Yang ketiga, COCO3 dengan rifampisin, di mana COCO3 menurunkan efektivitas rifampisin. COCO3 dengan isoniazid, di mana COCO3 menurunkan efektivitas isoniazid. Yang terakhir, furosemid dengan COCO3, di mana furosemid menurunkan efektivitas COCO3. Tujuan terapi yaitu untuk mengatasi TB dan CKD-nya. Untuk rencana penyelesaian masalah, untuk obat lini pertama yang direkomendasi kepada pasien TB ini dengan riwayat gagal ginjal kronik adalah isoniazid, rifampisin, pirazinamid, dan etambutol. Untuk rencana monitoring terapinya itu yang pertama yaitu monitoring berat badan pasien, yang kedua monitoring tekanan darah pasien, yang ketiga monitoring kreatinin serum, 4 monitoring efek obat, 5 monitoring batuk berdahak, nyeri dada, sesak nafas, dan demam pasien. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak salah, ada yang belum terjawab ya tentang edukasi pasiennya? Belum kayaknya. Oke, enggak apa-apa. Silakan di stop share dulu. Dari kelompok lain, ya, ada yang mau menambahkan enggak? Silakan sebutkan nama dan nomor BP-nya.
Ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Bu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Zainuddin dengan BP 1034 dari kelompok 4. Dari kelompok 4 itu rencana edukasi pasiennya yang pertama, mengedukasi pasien untuk berhenti merokok. Lalu mengedukasi pasien untuk menerapkan pola hidup yang sehat dan berolahraga. Terus mengedukasi pasien untuk memakan makanan yang bergizi dan sehat. Lalu membatasi nutrisi seperti protein, natrium, kalium, fosfor, dan kalsium, serta cairan karena dapat memberatkan kerja ginjal. Lalu memberikan edukasi terkait efek samping obat yang bisa saja timbul. Sekian dari Anissa, terima kasih, Bu. Oke, baik. Sudah Ibu catat ya. Ada lagi dari kelompok lain? Izin menambahkan, Bu. Oke, silakan. Penggunaan antibiotik RHZM pengobatan dari TB itu biasanya dia meningkatkan resiko terjadinya hepatotoksik. Jadi dengan adanya penggunaan dari hepatoprotektor pada riwayat pengobatan pasien itu dapat membantu resiko kerusakan hati yang diakibatkan oleh antibiotik RHZM-nya. Kemudian juga penggunaan dari antibiotik RHZM-3 itu dapat mengurangi juga aktivitas dari RHZM. Jadi kita gunakan bersamaan karena dengan penggunaan CHO3 absorpsi dari RHZM berkurang. Bisa diulang Novia, kalau di Ibu suaranya putus-putus nih. Gimana di tempat yang lain atau sinyal Ibu? Boleh diulang? Masih putus, Bu. Iya, di Ibu putus-putus. Di tempat yang lain gimana? Putri Maimuna, kedengarannya putus-putus juga atau enggak? Ada yang putus-putus, Bu. Nah, ya. Putus-putus juga nih, Novia. Jadi enggak jelas apa yang Novia bilang. Bisa diulang? Kalau typing di chat aja gimana? Kayaknya jaringannya yang kurang banget. Nah, ini udah nih. Ini jelas nih. Putus-putus lagi nih. Nggak jelas. Coba pakai headset kayaknya, coba. Kenapa putus-putus suaranya nih? Masih putus-putus. Masih putus-putus nggak, Bu? Enggak, udah. Nah, jadi kalau dari kelompok 5 itu ada tambahan pada interaksi obatnya, Bu. Nah, yang pertama itu pada penggunaan antibiotik. Nah, dari penggunaan antibiotik RHZE yang digunakan untuk terapi TB pada pasien, itu dapat meningkatkan resiko terjadinya kerusakan hati karena dia bersifat hepatotoksik. Nah, jadi dengan penggunaan hepatoprotektor yang ada pada riwayat pengobatan pasien, itu bisa membantu resiko terjadinya kerusakan hati tadi. Kemudian juga untuk penggunaan antibiotik RHZE tadi dengan CHO3 itu dapat mengurangi efektivitas dari RHZE karena dia dapat menyebabkan absorpsi dari RHZE ini berkurang. Jadi penggunaannya tidak bisa dilakukan secara bertahap. Itu aja RHZE 5 tambahannya. Oke, terima kasih Bu udah menangkap maksud dari Novia ya. Nah, ada yang mau menambahkan lagi nggak dari kelompok lain? Izin menambahkan, Bu. Oke, silakan Sherina. Ya, Bu, Sherina dari kelompok 13. Kalau dari kelompok kami, itu interaksi obat antara furosemid dengan isoniazid itu. Jadi furosemid itu dapat meningkatkan laju ekskresi dari isoniazid yang dapat mengakibatkan tingkat serum yang lebih rendah dan berpotensi mengurangi keefektifan obat. Jadi
Jadi di kelompok kami itu nah, hanya ya. Itu di mana ngambilnya tuh Sherina? Itu di website drug interaction, Bu, antara isoniazid sama furosemid. Dan ya. Di sana di jadi kami tidak memakai isoniazid sebagai lini pertama untuk pengobatan TB. Bentar, bisa diulangi itu lagi. Yang bisa saya sampaikan. Terima bisa. Kasih. Boleh diulangi lagi jenis interaksinya tadi? Yang untuk pengobatan dari kelompok kami itu, Bu, hanya memakai memakai rifampisin, pirazinamid sama ibu rifampisin sama jadi kami memakai rifampisin, pirazinamid sama rifampisin sama pirazinamid aja, Bu. Oke, yang rifampisin sama pirazinamid. Apa interaksinya tadi boleh disampaikan lagi? Furosemid. Jadi interaksinya itu untuk furosemid sendiri itu dapat meningkatkan laju ekskresi dari isoniazid yang dapat mengakibatkan tingkat serum yang lebih rendah dan berpotensi mengurangi keefektifan isoniazid. Nah, Bu juga ada tuh bacaan seperti itu dan ada juga beberapa mahasiswa yang menyarankan gitu ya, karena Ibu juga ada memberikan kasus seperti ini di tempat lain. Cuma di sini kan kalau pengobatan TB ini kan dia udah ini ya ada panduannya ya kan. Kemarin kan Ibu sudah download ya kan. Pedoman penata laksanaan TB menurut Kemenkes. Nah, di pasien ini kan dia kategori 1, ya kan? Kategori 1 kan lini pertamanya HRZE 4 H3 R3. Nah, kalau mau dihilangkan gitu ya. Ya, oke. Oke, silakan Nola. Kalau mau dihilangkan isoniazidnya, berarti ngambil terapinya lini yang keberapa tuh? Berarti lini yang keberapa itu Sherina dan teman-temannya? Apakah itu masih masuk ke dalam guideline panduan TB-nya? Nah, jadi dari kelompok kami itu juga bingung, Bu. Soalnya kami ngasih obat TB itu tentu yang kita kasih lini pertama ya, Bu. Terus tapi di dalam list lini pertama itu semuanya memakai isoniazid, Bu. Di sana kami ragu, Bu, untuk tetap memakainya atau tidak. Nah, itu ya. Jadi jenis interaksinya kan tadi penambahan furosemid dapat meningkatkan atau menghambat tadi? Ekskresi dari isoniazid. Meningkatkan laju ekskresi dari si isoniazid. Nah, itu termasuk interaksi apa itu? Farmakokinetik atau farmakodinamik? Farmakokinetik, Bu. Nah, farmakokinetik di fase eliminasi, ya kan? Nah, kalau dia berinteraksi secara farmakokinetik di fase eliminasi, nah, apa rekomendasi yang bisa kita sarankan nih terhadap dua regimen terapi ini antara furosemid dengan isoniazid ini? Diapain pemakaiannya? Izin menjawab, Bu. Ya. Kalau menurut Sherina itu pemakaiannya terpisah, Bu. Jadi nanti kita minum obat obat TB dulu. Jadi kalau misalnya kan kalau obat furosemid itu kan juga untuk antihipertensi kan, Bu. Nah, itu dan juga untuk udem. Jadi kan kalau misalnya minum obat furosemid itu berarti pada saat
terjadi udam saja atau hipertensi aja gitu, Bu. Jadi kalau misalnya pasiennya itu nggak apa-apa, kita nggak usah minum obat glucosamine sih, Bu. Itu sih, Bu, menurut Sherina. Oke, kita tampung dulu ya. Nah, ada pendapat yang lain? Ada? Ibu masih mengumpulkan poin keaktifan nih. Kalau enggak, Ibu ingin jawab. Nah, jadi makanya kemarin minggu lalu Ibu menyarankan gitu ya, untuk interaksi obat itu kita tentukan dulu dia interaksi farmakokinetik atau farmakodinamik. Nah, dari situ kita bisa rekomendasikan, oh, kalau misalnya ada terjadi interaksi, apa yang bisa dilakukan, kan? Nah, di sini dia berinteraksi di fase eliminasi. Nah, dengan penambahan furosemid, ternyata laju ekskresi atau eliminasi isoniazidnya jadinya lebih cepat, gitu kan? Nah, sehingga di sini kita bisa rekomendasikan apa? Siapa yang tahu? Siapa yang mau menyampaikan pendapat kalau dia berinteraksi di fase eliminasi? Sedangkan dia butuh furosemid, kemudian dia butuh juga nih TB kan, pengobatannya antibiotik. Yang pemakaiannya itu, kalau antibiotik itu kan signanya kan misalnya dia satu kali sehari misalnya, Ki 24 jam kan gitu, atau dua kali sehari Ki 12 jam. Jadi bukan, kalau antibiotik itu bukan satu kali sehari, dua kali sehari, bukan seperti itu seharusnya. Seharusnya kalau dia satu kali sehari Q 24 jam. Jadi setiap 24 jam atau setiap 12 jam. Dan kalau bisa itu teratur gitu, tidak berubah waktunya. Nah, di fase eliminasi apa yang bisa kita lakukan? Izin jawab, Bu. Ya, Eugenia. Ya, Bu. Nama saya Gina Sepani, BPS 1911, 01-2040, Bu. Kalau menurut saya, mungkin waktu minum obatnya, Bu, yang dibedakan, Bu. Mungkin untuk furosemid bisa diminum di pagi hari, terus untuk antibiotik bisa diminum di malam hari. Nah, ya betul ya, bisa dengan pemberian jarak atau interval waktu pemberian obatnya. Gitu. Untuk waktu pemakaiannya, nah itu sebenarnya kita bisa sesuaikan saja dengan kondisi pasiennya. Kalau tadi disaranin furosemidnya pagi, antibiotiknya malam. Nah, kenapa? Tentu ada alasan. Atau kalau diganti misalnya, antibiotiknya yang pagi, furosemidnya yang malam. Kan boleh-boleh aja kan dijarakkan juga tuh namanya tuh. Izin dijawab, Bu. Menurut saya, Bu, kalau furosemid kan itu kan dia membantu mengeluarkan cairan, Bu. Jadi kemungkinan si pasien ini akan lebih sering buang air kecil, kan, Bu. Nah, kalau misalkan dia minum di malam hari, kemungkinan agak susah, kan, Bu, untuk ke toilet terus-menerus, kan. Makanya diminum pagi hari. Nah, kalau untuk antibiotiknya, kalau nggak salah, saya pernah baca, kalau nggak salah lebih cocok diminum di malam hari, kalau nggak salah. Oke, Bu, udah tambahin poin plus untuk Eugenia. Mungkin kalau nggak bisa malam, mungkin bisa diganti ke siang harinya yang antibiotiknya, gitu kan? Soalnya kalau misalnya kayak pasien-pasien TB gitu, apalagi dia kategori baru gitu ya, biasanya kalau dia rawat, dia itu ada yang minum obatnya itu di kliniknya, gitu. Jadi dia pergi ke sana, datang setiap hari ke sana, setiap pagi ke sana, senam dulu pagi hari sampai siang gitu kan. Lalu dia minum obat di sana, dipantau, ada ininya, ada apa sih namanya, pengawas minum obatnya namanya, PMO-nya. Nah, jadi boleh
kita sarankan untuk diberikan jarak interval waktu pemberian gitu. Boleh misalnya furosemidnya pagi atau isoniazidnya malam kalau misalnya memang pasiennya bisa teratur minum sendiri di rumah, atau siangnya gitu ya. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan. Nah, jadi bukan dihilangkan antibiotik isoniazidnya ya, Sherina, nggak apa-apa. Soalnya pengobatan TB ini dia sudah ada guideline-nya gitu. Makanya kemarin ibu ngambil komplikasinya itu dengan TB. Jadi udah jelas gitu terapinya apa sesuai dengan kategori pasiennya. Ada lagi yang mau menambahkan? Pertanyaan ibu, ada nggak dari obat-obat TB ini kan banyak nih, ada H, H itu kan isoniazid, ada R, rifampisin, Z, pirazinamid, E, etambutol, ya kan, HRZE. Ada nggak obat-obat yang harus di-adjust dosisnya pada pasien gagal ginjal, terutama sesuai dengan kasus kita ini, gagal ginjal kronis stadium 5. Izin coba menjawab, Bu. Oke, Sherina. Kalau menurut Sherina, Ibu, itu ada salah satu obat etambutol. Jadi obat etambutol itu merupakan obat yang akan diekskresikan melalui ginjal. Jadi untuk berapa persen ekskresinya di ginjal? Karena hampir banyak ya secara umum obat-obat diekskresikan di ginjal. Berapa persen? Kalau untuk persennya, Sherina belum tahu, Bu. Belum dapat juga jawabannya. Tapi cuma dijelaskan diekspresikan di ginjal. Jadi untuk penggunaan obatnya berarti harus diperhatikan untuk dosisnya, Bu. Ya, kalau gitu gimana penyesuaian dosisnya? Itu gitu lagi. Nah, kalau belum tahu coba buka AHFS. Nah, jadi seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu ya, kalau misalnya Ibu berharapnya ini kuliah itu atas kesadaran sendiri gitu. Jadi walaupun ibu nggak bisa nih mantau nih lagi buka apa ya, si Anissa Rizky lagi buka apa, Kasih lagi buka apa. Nah, jadi ibu harapkan semuanya ikut gitu kuliah. Coba buka AHFS. Tadi dikatakan oleh Sherina etambutol tadi katanya kan. Nah, coba lihat absorpsi, distribusi, metabolisme, terutama eliminasinya, apakah dia eliminasinya itu berapa persen gitu di ginjal. Kalau misalnya BM-nya kurang dari 500 kan ekskresinya lewat urin gitu kan. Kalau di kok BM sih? BJ apa BM ya? BM ya. BJ. Kalau dia lebih dari 500, dia diekskresikan lewat feses. Kan kayak gitu teorinya. Nah, coba lihat dari semua obat-obat TB ini, mana yang eliminasinya itu lebih dari 90% di ginjal, artinya lewat urin. Nah, kemudian apakah dia perlu penyesuaian dosis atau enggak untuk pasien-pasien dengan gagal ginjal, terutama yang stadium 5. Nah, di sini Bu sifatnya memandu, jadi tolong diikutin instruksi-instruksi ini, karena ini bergunanya ya untuk mahasiswa juga. Dibuka ya Ilham Syafitra AHFS-nya, Fahri, Andika, Iman nih, Altaf, Asra. Nggak salah kita 69 ya Altaf, kenapa yang join ini hanya 64 ya?
Oke, Bu, kasih waktu 5 menit ya, karena kalau nggak dicobain membuka AHFS sekarang, kalau nggak dilatih, dibiasakan, nah akan terasa berat pasti. Oke, Novia Yola. Untuk etan buta itu, dia diekspresikan melalui urin itu dalam dua bentuk. Dalam bentuk utuhnya itu 50%, dan dalam bentuk metabolitnya itu 8-15%. Terus untuk selebihnya itu melalui feses, dalam bentuk utuh itu sekitar 20-22%. Ya. Nah, di situ ada nggak warning untuk pasien dengan gangguan ginjal, terutama yang udah stadium 5? Ada nggak adjustment dosisnya? Ada, Bu, tapi sebentar ya, Bu. Iya, Bu, ada disuruh penurunan dosis untuk orang yang lagi. Ketemukan. Boleh di-share screen, Novia. Caranya gini aja, share screen layar, tahu kan? Jadi kelihatan semua layarnya gitu. Nah, jadi coba disampaikan dengan teman-temannya. Mana? Oke, silakan Novia ya. Nah, jadi kalau untuk yang ekspresi tadi itu mulai dari ekspresi atau dari itunya? Yang ekskresi tadi udah jelasin ya, yang adjustment dosisnya aja langsung. Nah, di sini kan Bu. Nah, di sini kan ada special population. Nah, di sini ada kerusakan pada ginjal. Itu berarti perlu adanya penyesuaian dosis untuk orang yang mengalami kerusakan pada ginjalnya. Di sini itu direkomendasikan untuk menurunkan dosisnya tergantung kepada derajat dari kerusakan ginjalnya itu sendiri dan konsentrasi dari serum obatnya. Nah, jadi direkomendasi, tapi sebenarnya di sini tuh agak ragu juga ya, Bu, soalnya kan kalau di kasus itu kan CRCL-nya itu udah 3 kan, Bu, sedangkan kalau di sini nah, jadi untuk rekomendasi untuk penurunan dosisnya itu 15 mg per kilogram setiap 24-36 jam untuk dewasa dengan CRCL 10-50 ml per menit, dan 15 mg per kilogram berat badan setiap 48 jam untuk dewasa yang CRCL-nya kecil dari 10 ml per menit. Nah, jadi karena tadi CRCL dari pasien kita itu udah 3,88, berarti untuk rekomendasi dosis yang disarankan berdasarkan AHFS 10 mg per kilogram berat badan setiap 48 jam. Nah, ya. Oke. Okay. Alhamdulillah ada juga yang ketemu jawabannya ya. Nah, jadi ini belum selesai nih. Berarti berapa dosis untuk pasien ini? Kan dia 15 mg per kilogram. Satu kali minumnya ya, setiap 48 jam. Berarti ini 2 hari sekali, berarti kan? Nah, jadi berapa miligram dia minum? Ya, dikali aja dengan berat badannya. Data berat badan ada? Ada, Bu. Ada. Jadi berapa? Berapa Eugenia? 825 miligram. 825 miligram ya. Nah, itu kalau diubah ke tabletnya jadinya berapa? Coba lihat tabletnya.
Nah, jadi kita tuntas-tuntas gitu merekomendasiin adjustment dosisnya itu sesuai dengan kondisi pasiennya berapa. Ya, kalau secara teori kan kita harus kali kan 15 mg per kilogram berat badan, kita harus kali dengan berapa berat badannya kemudian dapat sekian miligram. Nah, kita harus sesuaikan dengan berapa mili sih satu tabletnya. Nanti kita bisa bulatkan aja ke atas karena di rumah sakit itu nggak mungkin dipotongnya gitu ya sampai dapat sekian miligram gitu. Yang biasanya dibulatkan saja ke atas. Jadi berapa tablet? Untuk sedia ada tanggutol yang ada di pasaran itu ada 250, 400, sama 500 mg. Berarti 2 tablet 500 mg. Tapi apa nggak jauh banget, Bu? Kita tadi butuhnya berapa? 850. Berapa? Aduh, kok nggak jelas ya suaranya di Ibu? 825, Bu. 825. Dia itu dia biasanya memang dibulatkan ke atas karena kalau di rumah sakit ya, tapi kita karena kita ini dalam perkuliahan, jadi dibuatkan aja miligramnya berapa kemudian dibulatkan aja ke atas. Nah, ya, karena kan idealnya harusnya dihitung tuh miligramnya, terus harusnya disesuaikan sesuai dengan berapa kebutuhan pasiennya. Ya, nah yang penting sekarang untuk farmakoterapi ini bisa dapat info berapa penyesuaian dosis untuk yang populasi khusus, karena gangguan ginjal ini ya termasuk ke dalam pasien-pasien dengan kondisi yang khusus, dalam hal ini renal impairment kalau di AHFS sebutnya gitu. Atau nanti ada juga pasien-pasien dengan kidney impairment atau kidney disease, ya beda-beda penamaannya gitu ya untuk tiap-tiap literatur. Nah, selain isoniazid, ada lagi? Selain etambutol, ada lagi? Ya, izin tafsirah, Bu. Oh ya, oke. Okay. Ada lagi selain etambutol? Gimana dengan isoniazid? Coba dicek. Gimana dengan rifampisin? Gimana dengan pirazinamid? Etambutol tadi udah barusan. Oke, Ibu tunggu ya. Dari yang lain nih, Ibu harapkan udah mulai ringan tangannya untuk buka-buka AHFS, di-scroll ke atas, ke bawah. Bu, izin jawab, Bu. Oke, silakan Pak Hira. Pak Hira, Bu. Oke. Untuk isoniazid dieliminasi di urin sebanyak 75-96% dalam bentuk tidak dirubahnya dan dalam bentuk metabolitnya, Bu. Tapi di bagian yang special population tadi ada juga renal impairment, cuma keterangannya di situ cuma disuruh monitoring dengan hati-hati pada pasien yang memiliki kerusakan ginjal, Bu. Nggak dikasih tahu ada penurunan dosis atau yang lainnya, Bu. Oke. Nah, kalau kayak gitu, karena tadi dia berapa persen diekspresikan di urin? 70 ya? 75 sampai 90-an. Ya, dari rentang 75 sampai 90. Nah,
kalau misalnya di special population-nya itu tidak ada dijelaskan secara rinci gitu ya, seperti etambutol, maka kita tetap rekomendasi dos rentang dosis yang seperti semula ya, yang untuk yang biasa. Tetapi nanti kita sarankan monitoringnya lagi. Berarti apa kalau gitu Fahira yang harus dimonitoring? Kreatinin serumnya, ya kan? Nah, oke, okay. Ibu juga lihat yang isoniazid enggak ada, ini hanya saja memang perlu pemantauan. Dan jangan lupa dia tadi pakai furosemid, sedangkan isoniazid sama furosemid dia punya interaksi, ya kan, di fase eliminasi. Oke, kalau yang rifampisin bagaimana? Ada yang dapat? Udah lumayan nih yang dapat poin aktif. Bisa menjawab. Oke, silakan Alicia. Kalau rifampisin, kalau saya dapat, nggak ada perlu penambahan atau pengurangan dosisnya, Bu, untuk pasien dengan gangguan ginjal. Tapi kalau yang saya dapat, yang stadium 5? Iya, Bu. Oke. Kalau yang saya dapat itu pirazinamid yang perlu disesuaikan dosisnya, Bu. Nah, ya gimana tuh? Katanya dengan clearance kreatinin yang kurang dari 30 mili per menit itu dibuat dosisnya 25 sampai 35 miligram per kilogram. Kilogram berapa? Iya. Oke, bisa di share screen Alicia, jadi semua temannya lihat, dan berapa berarti butuh miligramnya. Yang ini, Bu. 25 sampai 35 miligram per kilogram 3 kali seminggu setelah dialisis. Nah, memang untuk pasien-pasien yang udah gagal ginjal kronis ini mereka memang umumnya gitu rutin menjalankan hemodialisa gitu, atau bahasa awamnya cuci darah gitu ya, karena yaitu ketidakmampuan ginjalnya lagi untuk bekerja memfiltrasi gitu senyawa-senyawa asing yang ada di dalam tubuh. Nah, kalau gitu berapa butuh miligramnya Alicia? Sekitar 1375 miligram, Bu, kalau dia pakai dosis yang 25 miligram. Nah, ya. Ini nggak ada dibedakan untuk orang dewasa atau untuk geriatri. Itu udah yang adult-nya berarti ya? Iya, Bu. Nah. Ya, nggak apa-apa. Itu sudah yang adanya. Oke. Ada lagi? Tadi etambutol sudah dibahas juga, ya kan? Nah, oke, boleh di stop share Alicia. Nah, jadi Ibu harapkan ya dengan kasus perwakilan kasus ya, karena kalau mau cari kasus lain itu sebenarnya banyak gitu kan. Yang dengan gagal ginjal aku cuman ini Ibu kasih kasus sederhana saja supaya kemarin itu bisa dikumpulkan hari itu juga. Nah, jadi kalau dapat kasus pasien-pasien dengan suatu kondisi khusus, misalnya penyakit lain, nah coba lihat HFS misalnya salah satu referensi kita, lihat di bagian special population-nya.
lihat perlu nggak di adjustment dosis, gimana adjustmentnya, berapa yang dibutuhkan kalau dia miligram per kilogram berat badan, sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Nah, jangan lupa interaksinya farmakokinetik atau farmakodinamik. Jadi harapkan dengan satu contoh kasus ini sudah bisa memberikan gambaran untuk kedepannya. Untuk DRP-nya ada nggak di sini? Ibu udah bagikan klasifikasi DRP berdasarkan PCNE nggak kemarin, Alta? Atau kemarin nggak Ibu kasih karena udah punya ya kalau Bung Atala ya? Kelas ini apa kelas A ya? Altaf gimana? Lupa. Iya, Bu. Yang klasifikasi DRP berdasarkan PCNE, Bu, udah bagi, kan? Ke kami belum, nggak salah, Bu. Belumnya, belum. Nggak jadi Ibu bagikan karena udah punya atau belum? Atau Ibu lupa bagikannya? Bu, lupa ya. Belum punya berarti ya? Kelas ini belum punya? Ya, Bu. Belum punya, Bu. Oh, kalau gitu sekarang aja Ibu bagikan. Ini satu lagi. Oh. Ibu bagikan di... Kemana Ibu bagikan? Kesini. Semuanya. Nah, Ibu udah share. Kekirim nggak ya? Dini Ashifa kekirim nggak? Harusnya di sini Ibu udah send sih. Sudah send terkirim. Udah, Bu. Udah terkirim, Bu. Nah, oke. Rasanya Ibu udah masukin lah ke flash disk ya, siapa gitu yang perempuan yang duduk di depan waktu itu. Dalam satu folder literatur. Nah, oke, anggap aja lah Ibu lupa ngasih gitu ya. Nah, jadi ini udah punya, udah pernah lihat? Sudah. Oh, udah berarti ya. Nah, kalau dari kasus ada nggak DRP dari si terapi pasien ini? Coba lihat mulai dari masalah atau problem. Tidak ada efek terapi obat meski penggunaannya udah tepat, atau efek terapi obat tidak optimal, gejala atau indikasi tidak diterapi, potensi kejadian merugikan akibat obat, terapi obat tidak diperlukan, masalah atau keluhan tidak jelas. Nah, dari masalah ini, dari P1.1 sampai P3.2 ini ada nggak ininya permasalahan di pasien? Jadi nanti kita cek dulu ada nggak masalahnya antara P11 sampai P32. Nanti kalau ada, kita cari penyebabnya di antara C11 sampai ke C93. Kemudian udah kita tentuin masalah sama penyebabnya tadi, nah, kita tentukan lagi intervensi yang direncanakan dari I0.1 sampai I4.2. Nah, sehingga tuntaslah analisis terapi pada pasien ini. Siapa ini yang mau yang masalah dulu, problem? Izin bicara, Bu. Oke, silahkan Anissa Rahman. Mungkin ada satu masalah yang ketemu, Bu, yang baru Anissa
lihat, Bu. Jadi yang pertama tuh kalau untuk masalah dan problemnya itu di domain primer yang pertama, jadi kodenya itu P1.2, itu efek terapinya tidak optimal. Tadi kan udah dijelaskan kalau misalkan interaksi obat antara terapi gagal ginjal kronis dan juga tuberkulosisnya itu antara si pemberian yang riwayat sebelumnya itu akan ada kalsium karbonat dengan rifamisin. Kalau misalkan kita beri dia bersamaan atau dengan antibiotik lain pada TB lini pertama ini yang RHZE, itu kan dapat menurunkan absorpsi dari rifamisin. Jadi artinya karena absorpsinya berkurang, otomatis efektivitas dari rifamisinnya menjadi berkurang, sehingga masalah itu di sini adalah efek terapi obatnya itu tidak optimal P1.2. Kemudian penyebabnya itu bisa dilihat dari masalah yang ada, itu artinya kombinasi obatnya itu tidak tepat antara si kalsium karbonat tadi dengan si rifamisin. Kalau kalsium karbonat ini pemberiannya, kalau menurut saya udah tepat, Bu, kepada pasien yang menderita gagal ginjal ini karena dia itu kan gagal ginjal kronis, berarti dia itu udah dicuci darahnya. Kalau pasien yang mengalami gagal ginjal kronis dan sudah mengalami pencucian darah, itu dapat mengakibatkan naiknya gastrin pada gastrointestinalnya, jadi asam lambungnya itu menjadi meningkat. Tapi karena di sini nggak tepat untuk menurunkan asam lambungnya CaCO3, jadi untuk interpretasi masalahnya itu adalah mengganti obat menjadi yang I3.1. Kalau di kelompok saya itu menyarankan penggantian CaCO3-nya menjadi antagonis H2, Bu, menjadi simetidin. Mungkin itu dulu masalah pertama, Bu, dikembalikan. Oke, terima kasih Anissa Rahmanain. Ibu, yang ini Bu baru nemu juga nih ya, pendapat gitu ya. Enggak apa-apa, di sini kita sharing, mungkin saja ada dari mahasiswa yang menemukan literatur dari literatur yang lain. Sebentar tadi katanya CaCO3 ini dapat diganti dengan H2 reseptor antagonis. Itu kan berarti semacam apa tuh? Ranitidin gitu ya. Jadi simetidin, Bu, disarankan. Soalnya kalau ranitidin udah ditarik di pasaran gitu, Bu. Iya, ranitidin, simotidin, famotidin gitu-gitu ya. Nah, di sini peran CaCO3 itu sebagai apa? Untuk menurunkan asam lambung. Oke, ada yang punya pendapat? Ada yang menyampaikan pendapat? Izin bicara, Bu. Oke, silakan Eugenia. Oh iya, Bu. Jadi yang ada Nia baca itu, Bu, katanya kalau misalkan pada gagal ginjal kronik itu ada kondisi namanya hiperfosfatemia. Nah, jadi CaCO3 di sini fungsinya itu mengikat fosfatnya untuk mengatasi kelebihan fosfat dalam darahnya, Bu. Nah ya, oke, Bu udah catat ya Eugenia, poin plus untuk Eugenia. Jadi kalsium karbonat itu fosfat binder, kalau di literatur namanya pengikat fosfat ya pada pasien dengan gangguan ginjal, terutama untuk yang kronis. Ibu nggak menyalahkan gitu yang disampaikan oleh Anissa Rahman tadi, makanya Ibu sampaikan, Ibu baru nemu info nih. Nah. Nggak apa-apa, disimpan dulu info terbaru dari Anissa Rahman tadi. Cuma kalau dari Ibu, yang Ibu pelajari ya Anissa Rahman, CaCO3 itu memang fosfat binder seperti yang dikatakan oleh Eugenia tadi gitu. Jadi sudah ada penemuan terbaru gitu ya yang bisa digantikan oleh si H2 reseptor antagonis tadi. Tapi yang Ibu baru baca itu memang fosfat binder, dan jadi kalau digantikan dengan simetidin, famotidin, nah itu dia sudah berbeda lagi. Enggak apa-apa.
atau ada yang menemukan literatur yang sama, atau ada yang menemukan apa namanya literatur pendukung dari yang disampaikan oleh Anissa Rahman, boleh silakan sampaikan. Karena kalau kita bahas tentang DRP itu antara apoteker 1 dengan apoteker A, apoteker B, apoteker C, nah itu punya apa namanya sudut pandang yang berbeda-beda gitu. Nggak masalah kita kumpulkan jadi satu, yang penting kita tidak asbun gitu, tidak asal menyebutkan, kita mengakses itu ada literaturnya. Ada yang mau menambahkan lagi? Nah, tapi cara Anissa Rahman untuk menggunakan BCNE tadi sudah betul, gitu ya. Dilihat dulu masalahnya, kemudian dilihat lagi setelah dapat masalah, dilihat lagi apa penyebabnya, kemudian apa intervensi yang bisa direncanakan sehingga nanti akhirnya apa yang direkomendasikan. Nah, untuk yang disampaikan tadi, kita skip dulu ya Anissa, karena Ibu belum, Ibu nggak mungkin ngasih info kalau itu nggak pasti, Ibu nggak dapat literatur yang establishednya, jadi takutnya salah penyampaian, salah memberi ilmu. Ada lagi yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Bu. Oke, silakan Alicia. Ya, menurut saya untuk yang masalahnya, Bu, yang ada masalah yang P1.3 yang gejala terindikasi tidak diterapi. Karena di kasusnya tidak diberikan obat TB ke pasiennya, Bu. Jadi gejala dari TB-nya tidak diterapi. Untuk penyebabnya yang C1.5 indikasi tidak diterapi. Ya, oke. Okay. Jadi kalau gitu intervensinya apa? Kalau untuk intervensinya, I1.3, Bu. Menyarankan penyelesaian masalah dengan dokter. Kalau, bentar, apa bedanya ya, 1.3. Oh, oke, okay, ya. Yeah. Boleh, kalau 1.3 berarti menyarankan penyelesaian masalah kepada dokter. Kalau 1.4 mendiskusikan berarti artinya dokternya sudah tahu ada masalah, kita sebagai farmasisnya juga tahu ada masalah lalu didiskusikan. Kalau 1.3 mungkin saja dokternya belum tahu gitu ya, atau terluput gitu kan. Oke, boleh. Ya, boleh Alicia, tapi di sini Ibu karena kemarin fokusnya ke gagal ginjal akut ya, gagal ginjal kronis ya kan, dan Ibu pengen mahasiswa mencari pedoman penata laksanaan TB, jadi nggak Ibu masukkan regimen terapi TB-nya. Oke, boleh ya, kalau berdasarkan kasus jadinya obat TB-nya nggak diterapi gitu ya. Ya, oke. Boleh diterima. Ada lagi? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan kasih. Ya, Bu, kenalkan nama saya Kasih Marasari, BP 1002. Kasih itu, Bu, yang masalah atau problemnya itu P21, Bu, potensi kejadian merugikan akibat obat. Seperti yang tadi udah dijelasin sama rekan Kasih Yola, Bu. Kan antibiotik HRZ ya ini menyebabkan meningkatkan kerusakan hati, Bu. Nah, jadi intervensi dari masalahnya itu intervensi masalahnya itu I36, Bu, mulai obat baru yang mana untuk mengatasi masalah dari hepatoprotektor itu, Bu. Hepatotoksik, Bu. Sebentar, berarti kalau dikasih problemnya apa? P berapa tadi? P2.1 potensi kejadian merugikan akibat obat, ya kan? Kemudian penyebabnya?
terlalu banyak obat yang diresepkan untuk satu indikasi ya, Bu? Kenapa C1.6? Dia dapat hepatoprotektor atau enggak? Kasih. Oh, udah dapat, Bu, di ya. Udah dapat, Bu. Di riwayat pengobatannya. Oke, kalau gitu bentar, tadi kan problemnya P2.1, potensi kejadian merugikan akibat obat. Kemudian katanya kasih C-nya, C berapa tadi? Ntar banyak banget file yang Bu buka nih. Nah, kalau gitu intervensinya apa dong? Kalau gitu intervensinya apa kasih? Masih mute nih kayaknya. Menurut kasih, Bu, antara mendiskusikan penyelesaian masalah sama dokter atau kita memulai obat baru untuk mengatasi hepatotoksik itu, Bu? Biar nggak makin parah hepatotoksiknya, Bu. Nah, oke. Iya, nah di sini kan berarti kan dokternya sudah meresepkan nih, ya kan? Berarti kan bisa kita prediksi gitu ya, bisa kita kira-kirakan bahwa dokternya pun juga sudah mulai aware gitu ya dengan apa namanya potensi kerusakan hati di pasien, makanya dia beri resep gitu kan. Nah, mungkin kalau menurut Ibu mungkin bisa dimulai dari diskusikan dulu penyelesaian masalah mana, atau nanti dari hasil diskusinya dapat kesimpulan untuk apakah terapi yang lama ini perlu dilanjutkan atau kita ganti dengan yang baru gitu. Mungkin bisa dimulai dengan mendiskusikan dulu gitu. Gimana kasih? Iya, Bu, kasih setuju, Bu. Kayaknya harus didiskusikan dulu, baru kita mulai obat baru atas persetujuan dari dokternya. Nggak, dari hasil diskusi bersama, ya, gitu ya. Nah, oke, nah itu boleh juga. Nah, jadi gitu ya cara membaca PCNE ini. Jadi harus berurutan dulu. Jangan sampai masalahnya apa, penyebabnya apa, intervensinya kemana-mana, misalnya gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Dari kasus ini Ibu hanya kasih satu contoh. Kalau Ibu biarlah satu tapi tuntas gitu. Mahasiswa mengerti gimana melihat literatur untuk kondisi-kondisi khusus, gimana cara penggunaan PCNE, gimana kalau misalnya terjadi interaksi. Ada yang mau ditanyain nggak? Dari kasus ini. Oke, silakan Pak Ira ya. Dari data pasiennya kan suhu tubuhnya 38,an derajat Celcius itu di atas suhu tubuh normal. Jadi perlu kita kasih antipiretik juga, Bu. Kalau di yang diketahui obat-obat yang diberikan kan belum dikasih juga antipiretiknya, Bu. Hmm. Kalau misalkannya perlu dikasih, itu masuk ke di RP-nya juga, Bu. Oke, bagus. Bagus pertanyaan Pak Ira ya. Nah, Bu, di sini kan suhunya udah di atas suhu normal nih. Suhu normal kita berapa? Dia dewasa kan ya nih? 35 tahun. Nah, di sini pasiennya sudah butuh nggak, Bu, antipiretik? Ada yang punya pendapat? Bisa menjawab, Bu. Oke, silakan Alicia. Untuk kalau menurut saya untuk mengatasi antipiretiknya itu karena dia disebabkan demam itu disebabkan oleh bakteri tadi, Bu, yang TB tadi. Jadi kalau tidak terlalu tinggi, jadi menurut saya sebaiknya cukup dikasih antibiotik saja, Bu, kalau menurut saya. Jika demam tidak terlalu tinggi. Oke,
Oke, kita skip dulu. Ada lagi yang berbeda dengan pendapat Alicia? Kalau diam berarti Ibu anggap sepakat gitu dengan yang disampaikan Alicia. Tapi kalau ada yang punya pendapat berbeda, silakan. Nah, berarti sepakat ya dengan yang Alicia. Nah, Ibu juga sepakat ya, karena coba kita lihat manifestasi klinis dari TB apa saja. Fahira, demam, kemudian nafsu makan menurun sehingga berat badan menurun, keringat di malam hari ya kan, kemudian batuk berdahak lebih dari 2 minggu gitu. Dan di sini pun juga suhu tubuhnya, oh, misalnya dia anak, misalnya dia ternyata pasien anak, terus dia suhunya udah berapa? Misalnya di sini kan 38,6, misalnya dia udah jadi 39 dan ternyata nanti anak, dan ternyata dari hasil wawancara anak itu punya riwayat kejang, misalnya kayak gitu. Nah, kalau ada kondisi-kondisi seperti itu, perlu nggak cepet kita turunkan suhunya? Perlu, ya kan? Karena dia punya riwayat kejang. Nah, nanti kalau misalnya dibiarkan, nah, resiko kejangnya itu kolaps lagi, kambuh lagi. Nah, di sini Ibu setuju dengan yang disampaikan oleh Alicia, belum perlu gitu. Karena di sini pasiennya pun ternyata baru kan, kategori TB baru. Nah, misal perlu, oke lah masuk, misalnya paracetamol, misalnya. Nah, kita harus perhatikan lagi penggunaan paracetamol ini, apakah dia berinteraksi atau enggak dengan obat-obat yang udah diresepkan. Nah, berinteraksi atau enggak, apa interaksinya, apa rekomendasi kita. Jangan sampai kita menambahkan obat lain, ya, obat-obat tambahan gitu, misalnya seperti paracetamol, ternyata dia menghambat obat-obat yang utama kita tadi, kayak kita mengobati TB misalnya, ternyata dengan nambah paracetamol ada gitu dari obat TB itu yang justru terganggu akibat penambahan obat lain. Boleh Bu, sepakat dengan yang sampaikan Alicia tadi, dalam hal ini pasiennya kita obati dulu TB-nya, kita monitoring manifestasi-manifestasi klinis akibat penyakit TB-nya. Oke, bagus Fahira pertanyaannya. Ada lagi? Nah, minggu depan itu masuk terapi cairan. Terapi cairan dan elektrolit. Nah, di situ Ibu akan jelaskan dulu 50 menit pertama apa aja elektrolit, natrium, kalium, ya kan, magnesium. Karena untuk pasien dengan gangguan ginjal, kita kan judul dengan Ibu topiknya apa? Terapi kelainan ginjal dan saluran kemih. Ya kan, terapi kelainan ginjal dan saluran kemih ini tentunya berhubungan dengan keadaan cairan dan elektrolit di dalam tubuh. Nah, kita tahu kalau pasien dengan gangguan fungsi ginjal, nah itu secara langsung ya, secara langsung itu juga akan mempengaruhi kadar elektrolit Na, K, Ca di dalam tubuh. Nah, itu yang akan kita pelajari terakhir minggu depan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau di Ibu udah jam 9 ini. Jadi Ibu harapkan sudah tahu apa bedanya gangguan ginjal akut dengan kronis. Ibu nggak akan bahas di sini lagi. Perbedaannya adalah, karena bukan di sini membahasnya. Kemudian sudah tahu gimana adjustment dosis untuk pasien-pasien dengan kondisi khusus sesuai dengan literatur, berapa miligram per kilogram berat badan. Kalau misalnya memang ada
rentang-rentangnya. Kalau misalnya dia reng, misalnya 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Misal kita gunakan prinsip penggunaan obat dimulai dari dosis terendah se-efektif mungkin. Jadi kita ambil saja rentang paling rendahnya. Dan kalau disuruh merekomendasiin, pilih yang regimennya paling sederhana. Misal ada satu kali sehari, ya satu sekali sehari. Ngapa pilih yang tiga kali sehari atau yang dua kali sehari? Jadi pilih yang regimen itu paling sederhana. Jadi nanti kalau ujian ada soal kasus, pilih yang paling sederhana dengan dosis terendah se-efektif atau seoptimum mungkin. Nah, itu dari Ibu untuk kasus. Dia mau ditanyakan. Jadi, satu orang yang terkonfirmasi itu siapa, Altaf? Supaya Ibu tahu juga nih. Ibu bisa kasih tanda. Iya, Bu. Nanti Taf kirim namanya ke Ibu, Bu. Ah, iya. Oke. Okay. Berarti satu orang di kelas B ini berarti ya? Iya, Bu. Di kelas B satu orang, Bu. Oke, yang di kelas A bagaimana? Yang di kelas A kemarin tuh ada 3 orang, Bu. Cuman yang satu tuh cuman sakit perut, Bu. Jadi 2 orang yang terkonfirmasi baru, Bu. Berarti berarti kelas A online juga? Iya, Bu. Kelas A online juga, Bu. Oh, tapi ininya belum ada kasih kabar ke Ibu, PJ-nya. Iya, Bu. PJ-nya siapa ya, Ibu? Lupa. Hafiz, Bu. Iya, Hafiz kan? Nanti iya, tolong sampaikan ke Hafiz untuk menghubungi Ibu ya. Iya, Bu. Oke, semua sudah absen di Island. Nah, oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, sudah jam 9 juga, Ibu harapkan bermanfaat ya. Nah, karena Ibu paling nggak mau sia-sia, itu Ibu nggak mau. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita bahas banyak-banyak, ternyata nggak mengerti. Ibu nggak suka yang kayak itu. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, Ibu tutup perkuliahan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, antara offline atau online. Nanti Ibu tunggu infonya dari Altaf, berarti ya. Oke, kalau sudah tidak ada, semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Gitu. Kalau sekarang ya untuk diri sendiri gitu ya. Karena masih kuliah. Nah, tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu N ya.